Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in mabaqatum. Kulo pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip, artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pengira. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pengira. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa nubuwal. Saiki wong urip ora roh ayat-ayate pengira. Ana udan terus pikirane wah alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masya Allah mate. Jadi Allah iku nomor 13 ngono ae. Semoga nomor 1 iku arep-arep udan ya ning sawah ae. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan paling gak iya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmat ya Allah. Ana panas bukti dijayani Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aqta asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka kufrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Iku kue syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak radikai tawadhu. Mestinya pas radikai kan Gusti manjen kula menungso. Jeneng gadane jenengan mboten jenengan sukani GH jenengan pancen mboten gadang kula pancen kula dhaif Gusti kula lemah wis awak sakake dhewe wah wis ngono ae dadi kowe kok ditetir di butuh ayu berarti Allah ngetokno api nek sing bojo elek Allah ngetokno dikjaya sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lah iki ajrane paham ya. Kaya kabeh sing ngaji niki di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa nang Pak Ondel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qah. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tos, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Kan ya enggak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nek ngono wali tenan kowe. Jos tenan, separuh pengiran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome wis. Ya sing ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole tok. Ora usah dileati Bu Swarga ngono wae. Fadole wong kira-kira lah dile kono wae iku fadole nopo. Ini Bu dewe ulama-ulama sampean harus pegang ya kok kula suwon urip niku liya jika man halaka ambaitatim wa yahya man hayya ambaitatim. Ada sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip ku roh kekuasaan Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu iki basa kasare ulai kakal anami balum atuh nak udan akeh semeneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakan rata tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggere wong ora ana pangeran, pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqulun. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nak ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi rada duwe masalah akeh, Gusti cek lemahe kula sing kuwasa namung jeneng
Pancen saya ini pulau suka, ke pari ini suka. Nak saya ini melarat, ke ampun lami-lami. Permainan ini mau lami, Gusti. Wong melarat itu mulai bah pulau. Mulai bapak, pulau ini ampun lami, nopo, sana. Ampun pantas di daerah ini, dia monggo, nopo. Ya, itu orang yang mau. Tapi nak pantas terus, ke pari ini kekuatan, terus. Terus khas gunawa, wakibat. Delalah diparingi kuat, ya alhamdulillah. Yo wis. Yo wis. Cara surveine malaikat ini melarat pemelimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pas. Ya repot nang ngukure. Wah ini pasti apa? Wah ya repot nang ngukure. Bon wae ngandel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liya jika man halaka ampai nanti. Wayah ya man hayya napa ampai. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Ya kabeh ngarang ulama ngarang ayat wa. Kabeh wong urip ubal dua ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul. Ya padha nek wong alim ngerti, ngerti tenang. Jadi yo ngerti tenang. Siklus rezeki ngerti tenang. Tapi wong saiki ono panas panjang ngono wis gue gere ra karo. Padahal di sawah skenario ini Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang berstok goto akeh. Yo sing ras opo? Jadi do seneng bangun. Lah ana tak ono panas ana goto bengo-bengo. Ah, kan ngadepi kowe wae. Berjajan misalnya udan terus kok ibu-ibu bengo-bengo dadi ora iso ngeringno pakaian. Mau istisqo dilakoni, sesuai ono istibrot bener. Dadi sesuai ono istikrar dadi dungo juga panas, perkara ini udan terus dan pakaian itu kan bener kancing Nabi jual istis kok yang untuk tersinggung ya Rasulullah, mohon jenengan amin khutbah wa iki lu wong do mati kabeh kewan-kewan negara ada udan nah sekarang pembiaya biar jenengan di udan Nabi itu mau langsung karena itu Abu Hanifah ya istis kok pas ini mau langsung dungo dungo udan ya nyur saya buat Nabi tersinggung buat orang buat Nabi hati nabek tapi udan mati seminggu. Jadi wau ontane do mati perkara apa? Garing. Saiki krana katut obah. Marane Arabia Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Wondo kok lereni kanjeng. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma aladzirabal akam sampun alal autus. Ayo nak sing nantang istisqo yo dua paket iku nak wani. Ane cara kula yo ana istisqo yo ana ngono ae nggih tau wiling-ilingan nak kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, Pak nggih. Nek dadi profesi nggone kuwi wae dadi ngene kuwi. Yes wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pengira. Mungkin saya kis pen panas banter pen stop foto aja nggak wajah ke bangunan wis kaki foto kita udah tahu no apa sih di kersano no bu apa nah bin istisqo wae dungo pipi kita kau loh isane no bu ya terus MC ini butuh ngomong no ketika nanti tidak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai butuh diumum no nganti radio umum no terus dikasih ukuran gak mandi kan sakit dia ini kan jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran ini namung dungo nah insene ra ngono rasa istis kok bang wis akeh napa masa depane napa ora ono sing nyalami tempel darah di dungane ngobos kan sakake paham ya, itu ceritanya istisqo yang ngerti ini orang nak nuruti kepentingannya pas panas di jalur udan pas udan kok narawano panas di jalur sesuai ngatur pangeran yang pas Gusti sesuai di barbar ya Allah saya minta yang apa pas pas ukurannya sopo paham ya, pas itu ukurannya sopo. Cara semut itu grimes ya wis banjir. Karena semut itu ngajuk banjir, itu grimes tak wis marahi. Banjir itu grimes itu bisa nutup lainnya nopo semut. Sing dipikir pangeran aku etok kabeh makhluk ya nopo.
kau kesunatan ini ngajaki ben ukuran pas itu ya cara kewan barang cara apa menurut ya agak roto siri ini makanya nak sholat istiqo sunato ngajak apa sapi apa jadi ikus apa sapi itu nak wong alim ngerti mana kau ukuran pas itu aja ukurannya apa aja ukurannya menurut ukuran sing dikersakno